Selamat siang semuanya. Selamat datang di Tanah Merah Restaurant dalam acara Fun Educative Talk Show. Ini merupakan persembahan dari Veron dan juga teman diabetes. Kita di sini sama-sama pengen sehat bareng-bareng ya. Seru kok kita kalau sehat bareng-bareng. Kita harus tahu bahwa ketika untuk mengendalikan gula darah yang baik, ada empat yang harus utama yang harus kita kerjakan. Yang pertama, pasien harus punya edukasi yang baik, pengetahuan yang baik tentang diabetes, kemudian pengaturan pola makan yang baik, kemudian aktivitas fisik dan olahraga, serta penggunaan obat ataupun insulin. Nah, seringkali kendalanya adalah mereka tidak punya akses untuk mendapatkan edukasi yang cukup dan memadai. Pasien di zaman sekarang bisa membaca apa aja yang dari internet, dari sumber-sumber yang boleh jadi mungkin sebagian benar tetapi tidak seluruhnya bisa dipercaya atau tidak tepat. Ini yang kemudian seringkali menjadi masalah karena pasien sendiri tidak punya edukasi yang cukup untuk mengelola diabetes. Untuk acara seperti ini gitu ya, datang. Jadi untuk apa edukasi untuk kita yang walaupun kita belum terkena diabetes itu jadi bisa mencegah. Dengan aplikasi yang sekarang yang tadi saya lihat itu sangat membantu. Jadi lebih untuk dia penyandang diabetes akan lebih aware terhadap dirinya sendiri. Ketika dia malu untuk berdiskusi dengan orang, dia akan bisa lihat gadgetnya.